Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Anggoro Firman. Salam slepew. Oke, jadi video kali ini gue akan lanjutkan lagi buat pengerjakan pekerjaan di House Flipper ya. Langsung aja kita akan bekerja kembali ya. Aku lagi semangat bekerja di sini ya guys ya. Walaupun keadaannya sedang tidak baik-baik saja ya. Maksudnya guenya gitu. Oke. Oke, seperti biasa kita akan menyiram-nyiram dulu. Nyiram-nyiram ini kamar di ke sini dulu enggak sih? Enggak ada ya? Oh ya, gue lupa di sini tuh enggak ada tanaman. Langsung ke kamar tidur. Oke, kamar tidur itu ini ada tanaman. Ini atas ini sama-sama sini. Nah, ke ruang keluarga. Oh, bukannya di kamar kamar kecil dua ada ya? Oh, gak ada. Berarti langsung ke ruang keluarga. Ruang keluarga. Yang ini tuh game yang ngebug ini. Serot-serot. Oh, ini serot-serot. Atas. Habis itu yang bawah. Nah, satu lagi ini dari potnya aja. Nah, oke. Okay. Langsung aja kita akan mengerjakan lagi yang namanya tugas-tugas ya. Kita dari Edi Kucing terlebih dahulu, inspirasi. Halo, halo. Saya mau renovasi sejak lama. Rumah itu tidak direnovasi sudah lama dan harus memesan spesialis. Jadi saya akan ada di studio dan Anda lari sekitar rumah dan melakukan apa yang harus Anda lakukan. Francis Castello dan menelpon saya sekitar 20 kali dan sedang menunggu sebuah marga. Kucing saya memberi inspirasi lain. Jadi saya akan memberikan kepada klien pekerjaan yang tidak akan terlupakan. Ingatlah, jangan menggangguku. Ya udah, Bapak Edi, udah, tenang. Kau senang-senang lah, biar aku yang kerjakan, oke? Okay? Hari-hari jangan diganggu, ya kan? Nah, langsung aja kita akan kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Kucing, ya? Oke, okay. Buang sampah lagi. Sudah bekerja di hal lumrah di sini, ya? Langsung aja kita jual-jual apa yang ada. Oke. Okay. Jual-jualin semua. Apa lagi nih? Oh nggak bisa, buang karpet tuh nggak bisa ya. Oke, tempat tidur sama bawa sampahnya kurang satu ya, tapi di mana? Oh ini, nah kalau kita bersihkan jendela, sok. Oke, langsung kotoran. Sekarang ya. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, ini tuh apa? Sorotannya bukan warna oranye sampai warna biru sekarang ya. Oh, ini di sebelah sana nih. Aduh, ada. Nih. Habis itu ini. Yang oh, ini dibalik. Oh, ya ini yang air itu ya. Kurang 2. Oh, di atas. Kurang 1. Kurang bentar, kurang satu, bentar nih, sepertinya ada yang kelewat ya, tapi di mana? Oh ini, alah nggak kelihatan aku. Ayo langsung gosok-gosok, dempul dinding ya, ada satu yang perlu ditambal. Langsung aja kita ngecat, cat emosi dari Chocotube. Dari Chocotube, ini adalah cat paling terakhir ya, berarti cat paling baru ya. Dari Chocotube. Oke, berarti ke... Oh iya, ini nih. Sebelah sini. Satu lagi. Nice. Desain estetik. Berwarna coklat. Kayaknya nggak nyambung sama catnya. Enggak. Catnya gelap, ininya terang lah masuknya. Oke, satu lagi. Ganti item ya. Oh, ini nih lampu nih. Partian, bentar, warnanya apa ya? Itemnya. Ini lagi partian masih. Warna item aja. Ini lagi juga partian. Lanjut lagi nih ventilasi ya kan?
Ventilasi yang warna merah marun ada nggak sih? Kayaknya nggak ada warna merah marun deh, adanya kayak gini. Merah-merah yang nggak terlalu ini lah, nggak terlalu ngejreng banget. Oh udah. Sofa multi dudukan Eko baru. Bentar nih catnya kita pindahin dulu karena sofanya tadi itu di sini. Oke, nah sofanya ini. Nah, secat. Nah, ini kan sofanya di sini kan. Kok tembus tembok. Nah, kursi belengan Eko baru. Oke, ini sebelahnya aja kali ya. Nah, meja untuk minum kopi gampang. Ini dia. Agak kecil ya. Kok lebih kecil daripada kursinya? Apa lebih kecil kursinya pada mejanya? Pasti ada buah-buahan plastik. Nah, ini kalian bisa konsumsi buah-buahan ini ya. Cangkir beruntung 2. Nah, ini minuman sebagai pendamping ya kan. 1. Nah, satunya lagi di sini tapi beda varian, warna biru. Anggur matang fermentasi. Oh, ini minumnya ya. Nah, ada karpet baron tuan. Ini sini. Nice. Lampu berdiri torsi lebar. Sudah dibaca. Bentar ini. Mati lampu lebarnya terus ini nih. Set. Aduh. Nah, tempat itu double hitam ganda. Tempat itu double hitam ganda. Hitam aja lah. Tadi tuh kalau nggak salah ada punya sana ya. Yang ada punya sana. Yang nggak kena radiator. Karpet kecil universal. Oh, ini harusnya kebalik nggak sih? Bentar. Ini kebalik nih harusnya mestinya. Berarti tempat tidur. Nah, gini aja dah. Nah, ini baru ke sini nih. Ini buat kumpul sini nih. Tapi kok nggak? Kayak nggak ini ya? Kamar mandi. Ini dapur. Kamar. Pintu diblokir. Oh. Dapur. Udah, kita dapur dulu. Pintu diblokir. Masa diblokir dari dalam anjir? Oke, bisa ikan kaca. Akhirnya ya kan dari tadi. Dari video, dari beberapa video sebelumnya itu terakhir tuh kita bersihin kaca video apa ya? Udah lama loh kita nggak bersihin kaca. Oke, kita bersihin jendela dulu. Nice. Langsung aja kita bersihin. Gimana lagi kotoran? Oh ini. 1, 2. Kursi resto, duduk enak. Yaudah deh. Lengkungan ideal untuk duduk. Ini agak gelap dan coklat. Nah, 1 di sini ya kan. 1, 2, 3. Nah, yang keempat nih permasalahannya nyungsep, cok. Terpojokan banget. Tempat sampah bunuk. Oke. Tempat sampah. Nah. Langsung menuju ke kamar mandi. Ini kamar pintu diblokir ya. Mana sih dapurnya? Oh, ini kamar mandi ya, astaga. Yang ini shot. Masih yang kotoran langsung. Oh ini. Kurang 1. Oke. Masih dari Cokotub. Bentar. Ini kan sisa dari Cokotub nih ya. Bentar. Nah, sisanya di mana ya? Ini. Kita seret langsung. Ke sini. Oke. Nah, ya, tutup. Kita langsung aja mulai ngecat. Oke. Emang keramik kalau dipasangin cat jadi gini ya. Rapi banget itu ya. Kadang aneh. Oke. Kalau menyelesaikan besarnya lebih awal tanggung. Kalau lebih awal juga dapatnya cuma sedikit. Mandi WRCJ ya. Tadi gak dapetnya gimana ya. Ini. Begini. Tempat kencing. Ada tempat kencing. Tempat kencingnya ada di sini aja lah. Ini ya, mape tembok tok. Nah, oke. Nah, untuk apa kamu ketuk kamar kerjaku? Nah, untuk apa kamu ketuk kamar kerjaku? Ya maaf, Bang. Aku kan pengen tahu, Bang. Pantesan tuh pintu kamar diblokir. Ternyata orangnya lagi di situ.
Astaga. Ya maaf, Bang. Oke lah, langsung aja. Oke, kita ke Marta Bin, Sinar Harapan. Nah, halo, nama saya Bin Marta, Marta Bin. Ternyata dulu saya sangat jelek. Saya pernah coba mempersih hidup orang lain tanpa ampun. Namun saya mencoba melakukan dan memahami apa yang saya lakukan. Allah yang saya bertemu di taman bermain mengingatkan saya apa itu suka cita dan kegembiraan. Oleh karena itu, saya tidak hanya ingin menyingkirkan semua sampah mengerikan ini dari apartemen saya, tapi juga menyesuaikan dan kebutuhan mendidik anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah. Saya akan berterima kasih jika Anda mempertimbangkan tawaran saya. Jangan khawatir tentang uang. Oke deh. Untuk seorang Marta Bin, Bin Marta, apa? Aku akan membantumu ya. Nanti senasalah dengan rumah yang sudah aku renovasi ini ya. Oke? Saja kita akan kerjakan rumahnya Marta Bin, Bin Marta atau dah. Ruangan besar. Nih, mana kacanya? Ini. Langsung kita mulai buang sampah. Bentar nih, sampai mana lagi? Oh ini. Sisa kotoran langsung. Sisa kotorannya di atas. Aduh, naik ke atas dulu nih. Dan ini kenapa jadi sarang laba-labanya di sini nih? Bawah gua ada. Sini depan. Di atas, baru kiri. Nah, kita langsung aja kita akan menempul dindingnya ya. Tempul, oke, dinding yang kita tempul adalah di sebelah sini. Satu lagi di sebelah sana. Diputihkan secara dingin, cat struktur. Oh, ini khusus bagian sini aja ya. Set. Oke, jangan lupa yang sebelah sininya. Nah, udah. Set. Habis. Langsung aja kita isi lagi. Set. 35 ya. Segmennya banyak sekali, saudara-saudara. Ini sampai nggak ya? Sampai. Nih. Atas. Ini. Oke, bentar, aku pengen ngisip dulu. Nah. Ini udah semua, oke. Oh, tinggal sebelah sana. Oke, udah habis. Oke. Langsung aja. Masih ke jendela lagi nih, aduh. Jendela kayak gini lagi. Bisa nggak ya? Oke. Set. Ya, habis. Mana catnya? Catnya sebelah sana. Catnya nggak nyampe dong. Ntar gue pengen geserin dulu. Biar nyampe gitu loh. Nah. Yuk, kita cat lagi, lanjut. Nah, yuk. Set. Oke. Kita di atas. Nah, tinggal sebelah sini. Nah, udah. Wallpaper bertitik. Langsung saja. Ini di belakang juga ya. Oke. Lanjut sebelah sananya. Oke. Papan tulis bersejarah. Nah, papan tulisnya ini di sini ya. Ini kayaknya buat ngajar ya di sini. Nah, papan tulis diputihkan. Ada lagi papan tulis diputihkan ya. Dan ini papan tulis putihnya ini di sebelah sini. Meja sekolah rajin ya. Oh, ini tuh buat sekolah di sini. Tapi gimana cara taruhnya? Nah, gini aja deh. Bentar, ini gini ya. Satu. Dua. 3 4. Nah, aku geser dulu. 5. Kita lagi sebelah sini. 6. Kursi sekolah rajin 6. Nah, pada asal ini aja, taruh aja. 1 2 3
4, 5, satu lagi 6. Nah, meja tulis face to face, meja tulisnya terus ini, jangan, nah gini, ini sebagai meja gurunya di sini. Kok gini, kasih kantor sedikit uang kuning, masuk dong. Oke, masuk. Lemari laci sederhana, lemari laci di sini. Paket buku-buku ada dua, yang satu buku gini, yang satu bukunya beda lagi. Ini adalah buku ini. Cat minyak tak biasa, 3. Oke. Ku kasih cat minyak ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Cat poster bernoda, ini buat barisan belakang ya. Oke. 1, 2, 3. Kapur papan tulis. Nah, kapurnya ini kita taruh di sini ya. Sound papan tulis Morgana. Oh, ini penghapusnya ya. Nah, crayon set kotor. Oke. Ini crayonnya punya Bu Guru deh. Akan taruh sini ya. Nah, selesai. Nah, akhirnya ada harapan kan. Oke. Oke, udah selesai menyelesaikan lagi ya. Ini baru 2 tugas tapi udah 16 menit ya. Oke dah. Padahal tadi yang kedua tuh belum bisa ruangan-ruangan lain. Ternyata udah selesai. Ya udahlah. Oke, lanjut lagi. Bapak mati bersih-bersihin lagi ya. Bentar. Kita lihat di arsip dulu. Mati bersih-bersihin tuh udah pernah belum ya? Oh, si Mata Bin udah pernah. Ya kan? Jadi kucing tanpa pembangun ya kan? Aduh, Yakovov. Bahkan Mate Sate, Rizufandi. Darius. Si Darius ini inilah. Inilah. Oke, bentar. Oh, yang mati besi-besi kita udah pernah ya. Kita bekerja dengan mati besi-besi lagi ya. Atau kalau enggak kita sama orang baru aja nih. Nih, Helmut Amor, perpisahan dan pengembalian. Selamat datang. Renovasi? Ya. Mengganti font itu lama? Ya. Ruang proyeksi untuk penonton film? Ya. Senang Anda pernah mendengar saya dari kali saya? Ya. Superhero menyamar sebagai pejabat bisa di medium tanpa unsolved adalah peran terbaikku? Ya. Baik. Jangan buang buku-buku itu. Meski sudah tua, mereka sudah akan memberikannya penjil buku. Terus saja, jangan khawatir tentang gaji Anda. Ya. Akan kukerjakan. Ya. Ya. Ya terus. Kalau enggak, kayak sapi lagi makan rumput. Adalah. Oke, kita mulai hapus kaca lagi nih. Sering mati kita udah mulai hapus-hapus kaca lagi nih. Oke. Untung sedot yang satu lagi. Sampahnya. Kenapa sampahnya di tangga-tangga anjir? Tuh. Dan ini sampahnya kok gak kedetek ya? Babang, tempat sampahnya kenapa di sini? Astaga. Oh, itu dijual, astaga, kenapa gue susun ya? Oh, itu TV tuh, kita dijual katanya. Langsung aja kita bersihin kotoran. Mana lagi nih kotoran? Oh, ini. Besar banget. Sama serang laba-laba di atas. Layar proyeksi pemirsa. Oh, ini tuh mau lihat film kah? Makanya pasnya. Proyektor. Nah, proyektornya ini taruh di meja ya. Bentar. Nah, ini proyeknya taruh di sini nih. Nah. Perangkat hi-fi, berisik. Oke. Set, set. Nah. Perpustakaan. Emang ada ruang perpustakaan? Ini apa? Tempat penyimpan makanan. Tempat penyimpan makan juga gak ada apa-apa sih. Yaudah. Ini apa? Kamar mandi. Kamar mandi pun juga nggak ada apa-apa. Ya udah langsung aja ke perpustakaan. Perpustakaan itu kalau nggak salah di lantai atas kan. Gila itu, aduh ada jendela. Untung nggak besin jendela yang bagian atas itu. Oke. Mana nih? Kira apa? Oh, perpustakaan ini dia. Kita nggak jual-jual dulu.
banyak yang kita jual ya. Saya belum lupa. Aduh, ini banyak banget ya, buku-buku semua. Nah, buku buat taruh di bawah dulu. Ada pialanya pula. Atau gue taruh bawah dulu. Ah, bodo amat. Ya, ini lagi nih rak. Padahal ada rak satu lagi loh. Ini raknya taruh sini dulu. Nah. Bentar. Nih. Nah. Jadi kita pindahin ke rak-rak dulu nih. Ah, repot nih. Aduh, repot banget nih. Bukunya banyak banget soalnya. Bentar. Sini buku-buku. Aduh, salah. Bentar. Nah, ini harusnya di tengah. Buku ensiklopedia ini. Ini. Sebuku ini. Nah, ini harusnya di sini. Nah. Biasanya buku-buku bawah ini gue taruhin dulu. Nah. Habis itu sini. Nggak muat. Oke, berarti taruh bawahnya aja. Nah. Masa bukunya banyak banget ini. Aduh, masa iya gue susun satu persatu. Aduh. Aduh, ini lama lagi nih. Ini harusnya muat. Nice. Aduh, buka ensiklopedia lagi. Dan yang sisanya taruh bawah dah. Ensiklopedia mulu dah dari tadi. Nah. Ini ya kan tengah ini satu nih, saya taruh sini nih, awal dah buat sisaan. Nah, biasanya ini piala Oscarnya dah. Nah, ini baru kita jual set. Nah, dah apa lagi yang belum kita jual? Hah? Oh, ini gelas. Oh, nggak bisa. Hah? Oh, ada dua. Bentar. Oh, ini tuh, oh alah. Ternyata itu satuan ya, terkira kayak satu panjang gitu. Ya elah. Oke, kayak hilang semua gitu. Oke. Ini tadi kotorannya dia ada di bawah. Langsung aja kita ngadempul ya kan. Langsung coklat gelap. Nggak jelas mulai. Oh, map biar sama kayak di sebelah ya. Jadi jangan pakai wallpaper. Habis catnya. Ini set. Sama di atas juga. Kentang kecil. Bodo amat, gue taruh catnya di atas lah, bodo amat. Oke. Ya, aku udah selesaikan ya. Oke, ah, bakal ambil cat lagi. Hop. Serat. Nah. Ah, beli puffle lagi. Salah, kok ke tablet. Puffle karung. Mana coklatnya? Ini mana coklatnya? Nah, ini coklatnya. Satu. Tuanya sini. Rak tinggi. Daraknya nah ini dia nih. Tanaman dalam pot perpanjangan biasa. 1 2. Poli-poli biasa 2. Selain di atas. Toli dia besar. Sampingnya aja. Poster begitu tinggi. Oh, kabar ini lagi. Posternya nih kok aku taruh di sini. Dah, selesai. Ya, ya. Itu dia. Ya, 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 ya. Oke. Jadi untuk game host flipper sampai sini aja dulu ya. Ya. Coba cari dulu. Ya. Jika kalian suka, jangan lupa kasih like, comment, share, subscribe, juga nyalain notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video channel gue ini ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya. So, stay safe, stay healthy, stay positive. Always be yourself and never surrender ya guys ya. Sampai jumpa di video gue berikutnya. So, thanks for watching this video. See you next time and goodbye.